saya kira itu kepentingan kami yang pertama menetapkan besar. Kemudian yang kedua, kami menetapkan dan sekaligus berkonsultasi dengan Bapak-Bapak Ibu. Kami ada membuat aturan pada apa itu ya semacam keinginan negara melalui PBKUHAM hanya mensahkan satu kepengurusan status quo sampai hari ini, yaitu kepengurusan di bawah kepemimpinan Mas Ahaye baru dibuat struktur ini. Menurut kami itu adalah pelanggaran hukum jelas-jelas melawan kesepakatan. 2017 kami sudah daftar sebagai hak intelektual di PBKUHAM, sehingga menurut kami kalau ada pihak lain yang mencoba secara ilegal, tentu saja kami akan melakukan hukum terhadap dari soal-soal tersebut. Saya kira Gendani Kerat tak terpatahkan, jika ada yang kurang di acara ini, beri maaf, kami mohon. Boleh tepuk tangan, Pak. Dian Hitami berduet dengan saat ini, Gaming Pokali, dan terima kasih. Saya